Selamat siang pemirsa, jumpa lagi pastinya masih di program JJK-nya Mencar TV Jalan-jalan Kang Kemon Kang. Nah, di kesempatan siang hari ini saya mau mendatangi salah satu pedagang. Ini boleh makanan ini adalah sebenarnya makanan khas Banyuwangi. Nah, cuman terkadang kita sangat sulit sekali mencari makanan ini kalau kita tidak pergi ke wilayah di Banyuwangi kota. Tapi di beberapa kecamatan yang ada di Banyuwangi sih sebenarnya juga ada makanan ini. Tapi ada juga yang di beberapa kecamatan Banyuwangi sangat sulit kita menjumpai makanan ini. Tapi kebetulan di salah satu kecamatan yang ada di Banyuwangi, yaitu Kecamatan Muncar, ternyata ada pedagang makanan khas Banyuwangi ini, yaitu rujak soto. Nah, ini tepatnya berada di depan kantor Kecamatan Muncar. Nah, di sini tuh ada, di depan Kecamatan Muncar itu ada salah satu warung yang menjual makanan khas Banyuwangi, yaitu rujak soto. Tapi selain rujak soto, di sini juga ada menu-menu makanan lainnya. Nah, seperti apa rasa dari rujak soto yang ada di depan kantor Kecamatan Muncar ini? Untuk itu, ikuti perjalanan saya pemirsa, tetap di JJK-nya Muncar TV, Jalan-jalan Kang Kemon. Saya ajak untuk mencoba atau menikmati rujak soto yang ada di depan kantor Kecamatan Muncar ini. Nah, kali ini saya mau ngobrol dulu sama salah satu pedagangnya. Nah, di sebelah saya sudah ada mbaknya. Selamat siang, Mbak. Siang. Dengan Mbak siapa ini? Bu Win. Bu Win, Mbak Win ya. Boleh saya bilang, karena masih muda, kalau saya panggil Mbak aja. Okay. Mbak Win, kalau boleh tahu, Mbak Win sudah lama jualan rujak soto ini? Ya, lama lah. Lama berapa, sudah berapa tahun atau berapa bulan? Ada berapa bulan masih gitu kan, gantiin sama teman saya kan. Teman saya itu ke luar negeri, jadinya saya yang gantiin gitu. Oh, seperti itu. Mbak sebenarnya tahu nggak sih kalau rujak soto itu sebenarnya makanan khas Banyuwangi? Tahu dong. Oh, terus Mbak Lina, saya suka. Oh, memang Mbak Lina juga sendiri juga suka. Tapi sebelumnya memang Mbak Lina sebelum awal-awalnya memang ini ya hobinya jualan. Iya. Gitu. Iya. Tapi untuk jualan rujak soto ini di sini, ini ya. Terus Mbak Lina, soalnya sini tuh rame. Terus biasanya Mbak Winnya ini menjualnya per porsi dari rujak soto itu berapa? Per porsi itu 15.000. Selain rujak soto ada menu apa? Ada rawon, nasi pecel, nasi campur. Gitu. Berarti banyak juga sekali di sini menu-menunya, tapi spesialnya rujak soto. Iya. Biasanya Mbak Winnya ini menjualnya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam 7 sampai jam 5. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Mbak Win memang asli orang Muncar? Aslinya orang Serono. Oh, aslinya Serono. Cuman mencoba berusaha di kecamatan wilayah Muncar sini. Berarti ini kalau sudah tutup pulangnya ke Serono gitu ya. Oke, Mbak Win. Oh, Wonosobo ya. Oke, Mbak Win, nanti sambil kita sambung lagi ngobrolnya, bolehlah saya dibikinkan rujak soto ya, biar saya tahu juga gimana sih rasa dari rujak soto buatan dari Mbak Win ini. Oke. Nah, pemirsa, kali ini saya mau pesan rujak soto yang dibuat sama Mbak Win ini, dan nanti kita coba sama-sama seperti apa rasa dari rujak soto bikinan dari Mbak Win itu. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya di JJK-nya Muncar TV, Jalan-jalan Kang Kemon. Kali ini saya mau mencoba, atau pemirsa jalan-jalan kan mau saya ajak untuk mencoba mereview rujak soto yang ada di depan kantor Kecamatan Muncar ini, yaitu rujak soto Pondok Sentun. Nah, yang punya namanya Mbak Win ya. Sekarang saya akan coba. Nah, ini. Dan ini tampilannya ya. Yang namanya rujak soto itu, jika pemirsa jalan-jalan belum tahu, itu rujak dikasih soto, tapi juga jadi ada daging-dagingnya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini juga dikasih ini boleh dibilang adalah ini telur asinnya. Nah, ya. Nah, ini pemirsa, ini adalah tampilan dari rujak soto itu sendiri. Nah, ini ya. Jadi rujak dikasih soto, berarti ada penampakan daging-dagingnya juga gitu. Nah, sekarang saya akan mencobanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa
rasa dari rujak soto di Pondok Sentun ini recommended banget, enak banget. Perpaduan antara rujak dan soto, dan semua rasa ada manis, gurih, asin, itu paduannya itu sangat ini sekali, apa ya namanya, sangat pas sekali gitu. Dan ini pemirsa, di sini rujak soto ini di Pondok Sentun ini cuma dihargai Rp15.000. Enak banget pemirsa. Sekali lagi pemirsa, jangan-jangan wajib tak tahu coba bahwa rujak soto itu adalah makanan khas Banyuwangi. Cuman ada beberapa kecamatan yang ada di wilayah Banyuwangi itu memang agak kesulitan kalau kita mencari makanan ini, kalau enggak ke Banyuwangi kota. Tapi alhamdulillah di Kecamatan Muncar, itu ada rujak soto. Tepatnya ini berada di depan kantor Kecamatan Muncar. Nah, di situ di selatan jalan ada Pondok Sentun. Nah, di situ spesial itu rujak soto, tapi di sini menu-menu yang lain juga ada seperti rujak lontong, rujak cingur atau rawon, nasi campur, kayak gitu juga ada. Tapi spesialnya di sini rujak soto, dan rasanya bener-bener enak banget, rekomendasi banget. Kalau misalnya jalan-jalan kan wajib mencoba. Dan Pondok Sentun ini bukanya mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi sekali lagi pemirsa jalan-jalan, jika ingin mencoba rujak soto yang ada di Pondok Sentun, datang aja di depan kantor Kecamatan Muncar. Nah, sekarang saya akan menghabiskan ini. Tetap ikuti perjalanan saya di Dirikan Muncar TV, jalan-jalan Kang Simon. Terima kasih, kita sudah diizinkan untuk mereview usahanya Mbak, yaitu rujak soto. Dan yang ternyata rasanya memang benar-benar enak banget. Selain murah, rasanya benar-benar sangat luar biasa. Dan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan usahanya Mbak ini semakin laris, semakin banyak dikenal orang, pelanggannya semakin juga semakin banyak, dan yang terpenting banyak selalu dikasih kesehatan yang panjang umur. Amin, amin. Dan bagi pemirsa jalan-jalan kan, jangan lupa sekali lagi, jika ingin mencoba rujak soto yang ada di Kecamatan Kedai Sentun ya Mbak ya, Kedai Sentun di depan kantor Kecamatan Muncar, datang aja ke sini. Dan yang rasanya benar-benar enak, harganya benar-benar murah, dan yang jualan adalah Mbak Win. Dan jangan lupa juga selalu ikuti perjalanan DJK di episode-episode yang lain, tentunya masih di channel Kebanggaan Orang Muncar, ada Muncar TV. Sekali lagi terima kasih Mbak, kita minta izin dulu, tetap di DJK Muncar TV, jalan-jalan Kang Simon.